Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Dinista. Kali ini kita akan unboxing adaptor knalpot Supra FU. Kemarin saya beli di online, lumayan lah, murah, sebut lumayan. Harganya sekitar 20 ribuan sama ongkir sekitar 20 ribuan juga, sama biaya yang lain totalnya jadi 41 ribu. Rencananya adaptor ini sama leheran knalpotnya mau dipasang di Jupiter MX. Oke, kita langsung unboxing aja ya. Inilah penampakannya, lumayan tebal juga bahannya. Adaptor harga 20 ribuan, dapat bonus pairnya 2. Lumayan lah, harga 20 ribu. Lumayan tebal juga ini ya. Kita langsung coba masukin leheran ke adaptornya. Nah, langsung masukkan. Begini. Kita pasang pernya. Bisalah nanti di benerin lagi supaya pernya bisa lebih narik, biar enggak copot itu kalau dipakai. Kalau ada yang nanya apa bisa knalpot Supra FU dipasang di Jupiter MX, bisa sebenarnya, tinggal beli lagi pipa knalpotnya sama adaptornya, nah pasang. Ini kelihatannya juga jadi lebih gimana ya, lebih rapi lah kalau dipasang di motor. Dan seperti inilah hasilnya kalau dipasang pakai silencer knalpot Supra FU. Jangan lupa subscribe ya, like, share, and comment supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat
tutorial-tutorial yang lainnya atau video-video yang lainnya. Untuk pemasangan di motor mungkin next video saya akan bikin video lagi untuk pemasangannya, untuk unboxing dan cara pasang silencernya. Mungkin cukup sekian, mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.